Ya, oke. Halo pemirsa Nahormania, selamat sore. Sing tas laut kerja leren se. Kopi neti comro kayak di Sumut mang se. Golek referensi sok minggu arep nendi ya toh. Ini dia misa. Seperti judul saya mau fokus main teknik baru ini. Teknik UL. Bukan set UL ya, teknik UL. Udang lempar dengan target tetap si hama nahol ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti apa nanti hasilnya. Ini alternatif buat yang suka casting tapi nyari sambaran sulit ya toh. Kita berburu nahol aja dengan teknik ininya. Tapi teman-teman PE nih, soalnya ini kan ringnya jelek nih, ngerusak PE nih, ngerusak tali. Ya, harusnya di sini lebih ganas daripada di Wonerjo kan, harusnya, karena penghuninya lebih banyak dan lebih brutal kan di sini. Enak pura, apa ngenteni kau ngisor se, apa ngenteni kau pinggir, apa renek kewane. Tapi ra masuk akal ya Renek. Ayo. Ayo. Saya langsung mak drudut-drudut ngono ngo. Oh iya Musa, hari ini saya ada di spot belakang pasar Musa. Belakang pasar ikan. Spot yang enak. Spot sejuta umat. Spot yang paling sering di satroni ini. Nah, ini kebetulan kan air turun. Kayak gini jadi tengah nyaman buat main permainan kayak gini. Loh iya apa kok abot enggak naik kewane. Oh enggak halu ya halu. Jalan di pencalera no minggir buk menawa enak kutuk ya toh. Meran-meran itu mak gerobyok ini berajan enggak rane tom-tomen malah nanti tapi. Ini dia. Oke. Dapat respon misal. Ih, mantap. Yo ngono. Iya, heeh. Ih, oke, misal nahol pertama. Dua kali lempar ini. Dapat tarikan. Dan paling enak emang pakai set kayak gini loh, misal. Jaranya lenturnya yang segini. Jadi untuk ikan kayak gini udah kerasa kalau ditarik. Lek kegedenjuran pakai set UL, pakai yang 26 lit itu kurang setel kayaknya tuh, terlalu kaku itu karena ikannya kan segitu-segitu. Nah ini kali saya juga agak kegedean ini sebenarnya, pakai Daiichi nomor 7 tapi sakmono ya kena kenyataan yang rasa rasen ganteng ini pati nih. Oke ini dia. Yang ini loh. Damai sejahtera. Oke. Ora melawan belas kok. Nyenter tok, ora seru iki wae. Iya. Wah, dilek nomor 7 ae galugalan kok. Tapi sekarepmu penting mentasnya. Nah, hal kedua. Tiga lemparan dua ekor ikan. Ya. Ini mungkin pakai soplur bisa juga ini, tapi pas gak bawa ini mau nyobain. Tapi mungkin bakal agak lama sih. Enggak seganas kalau pakai udang. Nah, kemarin buat yang komen-komen tanya kalau pakai udang mainan tuh gimana, Mas? Nah, itu mungkin bisa sih. Mungkin bisa. Mau nyobain, belum beli lurnya soalnya. Iya nang, tutup nerek mangan. Apa harus dibegal? Wah, udah dimakan bisa dibegal ini kayaknya nih. Kayak dibegal, gal. Oh iya, misal udah dimutilasi nih. Masih separuh. Ya, retak nengah ya.
ben oleh resek. Kita tunggu ben rotok komisar. Ini dual misa. Ini perairannya, ini modelnya dinding waduknya ini mereng. Lasam. Curam. Ini dia. Oke. Yoi. Mantap. Gede bisa. Yang ini loh. Kok tengah kayak tani kayak rotok setili oleh rotok gede-gede ngono kudu nih. Agak gemuk lumayan ini. Tapi ini agak alot ini. Warnanya merah merona ini. Wah, dilek mas. Jujurnya kayak lagi gede ya, kayak lagi rajer gue. Kayak lagi gede nih, kok kecilian ya, kok udel kan gini lagi kayak gini. Mana lagi udangnya? Sing pas, kecilian. Ini dia. Pasang nah. Set. Ya. Lemparkan lagi dong. Ini ronde dok ini ben satu misalnya. Saya entah ini saya ben rotok mendelep. Ayo weh. Ayo dong. Nyantol apa iwak emang. Lumut ya, punah tau. Aduh, jeblok mas. Orang kali mas. Terung senti ini yang sedengan. Kegedean nganu rakolu. Nah. Dari gambar nopo sedikit. Apa? Nopo kat tumbasnya pun. Custom masih. Di ether. Amit mas ya. Ayo. Terus. Nanti nah. Wah, mungkin kena begal ini. Oke. Tapi kok yang di sini? Wadah bisa. Tapi cuwili. Aduh, tuh lo kan. Yo Allah. Aku timbang ora lah. Rapopo sae. Ya ora usah wae to. Yen orang sedengan kene njopo timbang mati diajar nahol. Pasang. Kita pasang saja set. Ya kita lempar lagi. Ya kita nyari dua lagi aja misal. Wes los angkat iki videone. Ayo mas ya. Ayo ndut ayo dong. Ayo wey. Ayo. Mana nih? Kok gak ketemu ini? Apa raruh? Orangnya wapi padahal. Ayo dong. Aja ngamuk weh. Mati goreng kok ngamuk. Kan masih utuh misah. Dandani sik tapi. Tuh.
tak dikendok nih. Sensasinya ben luwih kroso. Yo i. Ayo Mas ya. Ayo dong. Ayo dong. Ayo. Ayo. Lah. Endi? Masa wis entek. Wadahnya enggak bergerak ya? Enggak metik-metik ngono paling orangnya. Nah, oleh enggak kayak gi. Ayo. Ayo. Wah, udah tiga lemparan enggak ada samperan Mas. Ya saya papat ning pinggirnya. Ora tok ngalor ana uncal-uncale. Kita ganti ini udangnya ini. Kula ini sing gode Mas. Sing gode di orang enak ora sing gode nang dia. Jos iki. Oh, sing gode. Uncalnya rata nyerong rono sing muat tuh ya ono kira 20 meter per enak iki ya di retrip sambil ndodok ben ora lempoh heeh 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 nanti nanti oke okay. Kita lihat mana nih. Oke, ini dia. Wah, tapi kecil lagi Mas. Pasang orang gede kok. Sing mangan cilik. Wah, mana ini kok. Cilik mana ini modele. Ora apa-apa wis. Nyos, tongkas Mas, tongkas Mas, si tongkas Mas. Si tongkas Mas. Aduh, tuh, 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 tuh. Nah, woi. Pas ini yuh anak perahu ngombak no ya nah, ya kita pasang lagi kok pasang lagi lempar lagi boleh no main timpul nah ya retrip lagi di retrip itu dimainkan Musa itu bahasa-bahasa mancing itu di retrip gulung sambil dimainkan umpannya. Nah, ya. Oh, enak jurane enteng. Ya. Ayo dong. Apa iki? Ini. Kok enggak ada samberan? Iki lho. Mantap yoi oke okay. Ih seru ya jos istimewa pasangin aja umpannya Mas ya set ayo nah ini kemarin ada yang komen ini Mas ini ada iki dia dibegal no ada nahol mania dari waduk sentani sektor waduk sentani Papua oke ini dia oke rata lumayan ini paling melawan Mas ya yang ngono yang ngono rata mana ini ngono loh wah gede Mas gede boleh ya Allah dikonyan toh ngono mana nono lek dikeret ya seru tadi nih enggak gede juga tapi lumayan perlawanannya nah ini di sini kalau permainan biasa itu udah gak sulit misalnya pakai pelampung itu di sini soalnya kan udah terlalu sering dikunjungi spotnya ini tapi kalau pakai teknik ini masih ampuh sekali ini ya
Nah itu tadi ding mau lanjutin itu kok lali tuh aku bah. Kena malah lali apa sih diomongnya. Ada Nahul Mania dari sektor Papua nyobain main microjig, mau nyamber juga ternyata ini si Nahul-Nahul ini galaknya minta ampun ini. Mau nyamber microjig itu udah setara ikan di laut loh misalnya, udah setara predator laut itu, setara tengiri. Medeni wae. Kapan-kapan aja lah kita coba. Mending bisa main microjig ya. Lebih enak lagi bisa kalau mau makan microjig. Soalnya kan lebih ringkas. Kita nggak perlu ngotong-ngotong kotak udang ya kan. Wis pokoknya nggowo kotak anjig. Karo joran, karo rel ringkas, strike. Ki wis koyo ngono urang. Benaknya sih, benaknya sih. Benaknya sih masih set. Nah. Ini berikutnya. Saya mau nyobain itu bisa. Lur udang silikon itu loh. Soft lur yang bentuknya udang itu loh. Kita coba nanti seperti apa nanti. Kalau mau makan juga, wih, mantap. Sama hematnya kayak microjig tadi ya. Rasa berengkut malah nggak perlu berengkut, bawa curan umpan telu. Oke ini dia umpan sak cukup ya, telu papat bincalnya tarik setrek. Bahagia dong. Terus nah gede nih kan. Lumayan nih segini nih. Masuk malah masuk. Istimewa, istimewa, istimewa. Ya, seru. Enak sekali ikan ini bisa. Bisa mengakomodasi segala bentuk permainan loh bisa. Dijak kimpulan budal, dijak dasaran oke. Dijak casting ayo. Wah, istimewa. Ini sebenarnya pemancing yang hobi apapun bisa ini. Diluapkan hobinya di ikan ini. Wis mancingnya penak ya toh. Rasa hada-hada, rasa ngoyo-ngoyo. Kemungkinannya strike 80%. Saya kan dulu juga biasa sama main ke laut. Berangkat pagi-pagi gelap-gelap itu udah nyampe di laut. Direwangi koyo ngono ae urung mesti lek strike. Jadi udah berangkat pagi kayak gitu, strike-nya masih belum tentu. Jadi ini jangan ngeluh. Akhirnya ya wis ngene iki. Dadi pemburu nahul. Ayo. Oke. Ayo tutup mau. Ayo dong. Enggak ukap misa. Wis dibegali iki. Begali nahul kecil-kecil ini. Yakin saya. Cuma ini bisa joran saya kalau untuk permainan seperti ini kurang setel ini. Ini soalnya ringnya muran, terlalu kecil dan udah terlalu tua ini. Udah terlalu lawas. Jadi waktu dilempar sama digulung itu nggak enak banget ya. Kita ngastem lagi aja nih. Buat teknik kayak gini. Jaga nih gilek permainan ini. Ya. Pasang nih orangnya masih, ya orangnya mau api. Kudune mak lelet ngene iki. Biabone babone yo sing bobot sekilo enek purasane nahole iki. Ya. Golek ning tengah barang ora nek sing gedhi piye. Dan gak aman om bisa buat buat ini, buat lain. Merit-merit mengkorosi dia, soalnya kan agak tajam-tajam gimana itu kan. Entah ini mungkin udah ada yang retak atau gimana gitu. Soalnya ini PE-nya yang atas tapi itu udah rusak. Tak pakai main kayak gini. Ini nah. Ayo weh. Enggak sida piye lagi. Begalnya ya rasanya
kabeh jan berat, berat Mas, berat, berat, berat. Tuh lihat, masih ada. Tapi ndak kolu. Ini bekasnya udah dimakan ini. Tapi nggak nancap, pancingnya ketutupan das. Ya sali ini. Set wis. Jos sih setelan babon ini. Cek urip ra kamerane. Oh, masih aman. Aman masih. Backlight ya. Oh iya ora, yo retok ketok sih, tapi rada burak. Tapi enggak apa-apa lah. Ya. Ayo babon nih. Sing limang nyari wae sing sekilo nek ora jane. Penasaran saya. Ada loh harusnya, kemungkinan tapi entahlah, saking banyaknya jadi nggak sempet tumbuh besar ya. Ora diajar kancane ya ora kumanan panganan. Ayo woi inti golek sita yang angel mas, berang uncalan lo. Oh, iwak terakhir di penutupan ini Mas. Ayo weh. Alhamdulillah. Akhirnya. Wih, tuh wipis misal hukapnya. Nek ngono tok, kan. Beruntungnya masih landed ini gemuk. Ya, kita lemparkan lagi. Ya. Belum rata tinta nih saya ben mendelep Mas ya. Ya ayo agak-agak mendelep swimmen. Dua lem banget Mas. 10 meter ada ini ya, di tengah lebih mungkin nih. Cawaru ya. Dalaman 10 meter iwak rong kilo ya enak ini. Tapi naholi sorong kilo ora. Oh ya. Aduh. Selamat. Nyangkut batu-batuan kayak gini kayaknya Mas. Terus. Pas lowo ini disamber yo ngene. Tapi kecil ini. Capek no cilik ora masalah. Gede cilik tak tutup ini mbah ora sitok mbah suwi soalnya ini. Oke Mas, ini jadikan terakhir penutupan Mas, cepat sek. Nah ini dia hasilnya, tapi enggak semua dari permainan ini. Tadi sempat nyoba di sebelah utara sana, main dikit, main pelampung tipis-tipis. Ini hasilnya. Allah kan. Nah, tap ringnya titik yang cetuk untuk dia. Nah, ini segini. Ini separuh lah. Tadi di sini dapat berapa ya? Dihitung aja lah. Saya telatan ngitung-ngitungan nih. Piro yang mau mulai. Tapi gede-gede yang di sini tadi. Lumayan. Ini yang warnanya agak pucat dan yang agak gede-gede ini. Nah, ini berarti temang ya, sekilo punjul titik lah ini. Beratnya. Oke, Mas. Gitu aja. Terus tutup dulu ini, videonya udah terlalu panjang nih. Seperti itu permainan teknik baru, teknik udang lempar. Saya udah lama pengen gak turun ke laut ini. Ternyata lohan juga bisa ini dipakai bermain kayak gini. Jadi ya oke lah, bisa menunda kerinduan saya, mengobati sedikit kerinduan saya. Meskipun tetap gak bisa sih kalau dibandingkan sama ikan-ikan laut. Tentunya tarikannya jauh kalau dibandingkan, cuma sensasi itu loh Mas. Sensasi samberannya dari kita nggulung umpan tiba-tiba mak leprek. Nah, itu Mas, sensasinya itu di situ. Sama kayak ketika nunggu pelampung lama tenggelam tiba-tiba mak lup. Nah, itu sama itu. Cuma yang di sini lebih apa ya? Lebih terasa gitu loh. Soalnya kan langsung apa ya? Kita itu bisa langsung merasakan gitu loh. Kalau pelampung kan kita cuma lihat. Kalau ini kita bisa langsung merasakan, jadi seru. Boleh. Mungkin kalau saya bosan berburu pakai pelampung, ini bisa jadi pelampiasan ini.
lumayan lumayan. Oke, gitu aja pemirsa. Silahkan dicoba buat para nahol mania yang udah bosen mancing nahol dengan teknik yang itu-itu aja. Bisa dicoba dengan cara ini. Oke, gitu aja. Seperti biasa, tak tutup dulu videonya. Kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sharing-sharing, tips, trik, dan lain-lain, monggo silahkan. Oke, tak tutup dulu videonya. Sampai ketemu lain waktu. Dadah. Jop.